itu di mulutnya ngapain? Apaan sih? Iya, itu di mulutnya. Sambar itu ngapain sih? Ya udah, ayo coba. Minta maaf. Minta maaf ke siapa sih? Lagian aku gak buat kesalahan apa-apa. Justru kamu yang selalu minta maaf sama aku. Telepon malam-malam gak jelas lagi. Besok gak ada waktu aja. Jika tidak, kamu akan celaka. Apaan sih? Kamu tuh dibilang kaget aja. Tumben kamu ngajak aku buat main. Enggak apa-apa, aku lagi main sendiri aja. Eh, by the way, aku mau cerita sama kamu. Maaf. Jadi kan kemarin itu aku harus pulang. Nah, kan aku lihat YouTube di kamar. Nah, terus tiba-tiba ada orang gitu. Kayak nomor gak dikenal gitu, tiba-tiba dia SMS gini. Kamu harus minta maaf. Terus, malam tadi, dia juga menelepon aku. Aku disuruh minta maaf ke Mina, iya kan? Ya masa aku harus ngomong ke Dian, tuh panggilan tuh gak jenis tau. Kejar-kejaran. Jadi ya maaf, aku takut nih. Kan kemarin dia SMS aku gak bakalan selamat. Ya mungkin itu kebetulan aja. Jadi ayo kamu aku antar pulang. Makasih udah nganterin pulang, bye-bye. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bella, aku lagi masjid. Iya, nanti aja Bu, aku bareng Laras. Kita telat sholat ya. Halo.
Iya, ada apa, Ras? Sebenarnya yang neror kamu itu... Oh, jadi kamu yang neror aku?